Kesel amarga ora ana realisasi pembangunan ning dalan penghubung Desa Rejosari lan Desa Pelang Gading, warga Desa Rejosari gelar aksi nandur wit ning dalan nganti mortal dalan. Warga Desa Rejosari Kecamatan Dawe Kudus nglakoni aksi portal dalan nganti nandur wit ning tengah dalan sing berlubang ning jalur alternatif Desa Rejosari nuju Desa Pelang Gading. Warga ngrasa kesel amarga saksuwene luweh saka 4 tahun, dalan iku ora ana perbaikan saka pemerintah Kudus. Mushadi, salah siji warga Desa Rejosari, ngomong, aksi mblokir dalan lan nandur wit iki dilakuna karo warga karo spontan. Hal iku dilakuna karo warga amarga kondisi dalan uga mrihatino. Aspal sing lupas lan dalan sing berlubang, gawe warga kangelan nguasai kendaraan pas udan medun. Meski sempat diblokir saksuwene sewengi, dalan iku akhire dibuka meneh karo warga lewat pendekatan saka akeh pihak. Anggota DPRD Kudus Dapil Cekulo saka fraksi Demokrat jelasno, aksi spontanitas warga Rejosari dipicu amarga pirang-pirang dina wingi sing ana peristiwa truk lempang ning jalur iku. Awake selaku anggota Banggar DPRD Kudus wis sering ngusul no perbaikan dalan iku nanging ora kunjung terrealisasi. Satu, karena ini warga udah kecewa karena sama pemerintahan, karena udah ada pengajuan tapi tidak ditanggapi sama pemerintahan kabupaten. Kenapa melakukan aksi ini, Mas? Supaya tidak membahayakan warga karena pada ada yang jatuh makanya jalan ditutup. Gitu. Ya. Sudah berapa tahun, Mas, ini, Mas? Ya, sekitar 5 sampai 6 tahunan, Pak. Kondisi jalannya gimana sih, Mas? Wah, udah rusak parah, Pak. Kalau nggak percaya dilihat aja ke dalam. Itu dulu sudah mulai dari 2018, itu kan asalnya jalan itu kan asalnya jalan desa diakuisisi menjadi jalan kabupaten. Tapi ternyata sampai sekarang itu belum pernah dibangun jalan itu sebetulnya. Dan semoga kedepannya nanti dengan adanya aksi warga seperti itu, harapan kami, saya selaku anggota DPRD Kudus, ini ayolah sama-sama kita perhatikan karena ini kemarin juga sudah masuk prioritas sebetulnya. Margianto nambahno ning anggaran perubahan tahun 2021 wis ana skala prioritas kanggo perbaikan nanging ora terrealisasi. Mas Rukin, Simpang 5 TV.